setelah debut di Malaysia pada Mei 2024. Jetour secara resmi meluncurkan Dashin dan X70 Plus pada Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIAS, 2024. Peluncuran di ajang GIAS ini tidak hanya menandai tonggak penting dalam perjalanan Jetour Auto di pasar right-hand drive global, tetapi juga menunjukkan tekadnya untuk mempercepat strategi globalisasi. Jetour Dashin menekankan desain sporty serta intelligent technology dengan desain bodi bergaya coupe 3D dan handle pintu frus. Fitur uniknya termasuk LED daytime running light, sword edge, dan desain lampu belakang berbentuk bendera kotak-kotak. Dalam hal teknologi dan keselamatan, Dashin dilengkapi 540 derajat panoramic imaging, BSD blind spot monitoring, dan rear cross traffic alert. Intelligent Voice Control memungkinkan respons terhadap perintah suara, sementara CarPlay dan Android Auto menyediakan konektivitas smartphone. Autonetmax.com setelah debut di Malaysia pada Mei 2024, Jetour secara resmi meluncurkan Dashin dan X70 Plus pada Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIAS, 2024. Peluncuran di ajang GIAS ini tidak hanya menandai tonggak penting dalam perjalanan Jetour Auto di pasar right-hand drive global, tetapi juga menunjukkan tekadnya untuk mempercepat strategi globalisasi. Apa saja produk barunya? Jetour Dashin menekankan desain sporty serta intelligent technology dengan desain bodi bergaya coupe 3D dan handle pintu frus. Fitur uniknya termasuk LED daytime running light, sword edge, dan desain lampu belakang berbentuk bendera kotak-kotak. Dalam hal teknologi dan keselamatan, Dashin dilengkapi 540 derajat panoramic imaging, BSD blind spot monitoring, dan rear cross traffic alert. Intelligent Voice Control memungkinkan respons terhadap perintah suara, sementara CarPlay dan Android Auto menyediakan konektivitas smartphone. Sementara Jetour X70 Plus adalah SUV keluarga 7-seater. Memiliki panjang 4.724 mm, lebar 1.900 mm, serta jarak sumbu roda 2.745. Kursi baris kedua dan ketiga dapat dilipat, menawarkan ruang bagasi hingga 1.680 liter. Dilengkapi dengan filter udara CN95, Jetour X70 Plus dapat secara efektif menyaring bakteri dan zat berbahaya. Fitur-fitur lainnya juga tersedia seperti keyless entry, one touch start, 62, panoramic sunroof, dan electric tailgate with memory function. Michael Budiharja. Sales Network Director of Jetour Indonesia mengatakan, dalam 5 tahun ke depan,
Jetour akan mendirikan 100 jaringan penjualan dan layanan di Indonesia, dengan target penjualan sebesar 150 ribu unit. Jetour akan terus berinovasi dan mengoptimalkan produk untuk memenuhi permintaan yang beragam di Indonesia, menawarkan pengalaman berkendara baru kepada pasar Indonesia.